saya lagi bikin kopi nih gitu kan. Iya. Lagi bikin kopi, tiba-tiba ada suara dehem gitu. Duh. Keras itu dehemnya, gitu kan. Cowok. Iya, suara cowok. Suara cowok. Pas saya tengok-tengok kiri, ternyata dulunya bekas apa pembuangan mayat yang tahun berapa tuh, ada Petrus itu, penembak misterius, terus mayatnya dibuang ke situ, ke kebun karet situ dulunya. Pas saya mau pegang, itu yang kelihatan jongkok begini kan pakai sarung gitu. Sarung begini ya, pakai ya, sarung. Gitu. Langsung berubah besar, Bu. Ya Allah. Sambil nih apa? Duh, jadi saya merinding nih. Ih, saya juga. Soalnya pas di center, sun centernya itu agak terang gitu. Yang kayak lampu kodok gitu, lampu tembak. Hilang itu, Bu, langsung. Itu yang besar itu hitam. Pas gitu kan saya langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Udah nulis itu saya bengong, banyak bengong. Kenapa? Baru-baru kali itu lihat langsung, secara langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Tentunya kalau kita mendengar kisah malam Jumat, banyak cerita-cerita misteri yang terungkapkan. Dalam perjalanan manusia akan menemukan misteri dalam kehidupannya. Entah itu berupa rasa, berupa pandangan, atau berupa naluri. Pemirsa di rumah, saya sekarang berada di Bogor, tepatnya di Saung Kiamat. Saya akan mengulas kisah pengalaman dari Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Heri, sama. Dengan Bapak Heri sebagai keamanan di suatu wilayah di Bogor, tepatnya di sebuah perkantoran. Dalam perjalanan Pak Heri, dalam dia bertugas, Pak Heri banyak mendapatkan sebuah pengalaman yang tentunya tidak bisa dilupakan oleh dia. Dan saya akan berbagi kisah kepada pemirsa di rumah. Sampurasun, assalamualaikum ya, Bapak. Salam. Ya, Bapak perkenalkan dulu dengan Bapak siapa, Pak? Nama Pak saya Heri. Ya, saya sebagai tugas pengamanan di salah kantoran, satu gedung perkantoran di daerah Bogor. Ya. Ya. Nah, dalam perjalanan Bapak, tentunya dalam bertugas Bapak menemukan banyak-banyak hal, entah itu hal yang pengalaman dari tindakan kejahatan ataupun dari hal-hal di luar itu, mungkin Bapak bisa berbagi kepada pemirsa Kiamat. Ya, kalau masalah kejadian kejahatan atau buat yang ini dari secara langsung sih jarang ya, kalau perkantoran mungkin apanya ada kejadian yang dianggap apa ya kata orang sih
mitos apa gimana lah, tapi saya yang mengalami kan dengan madrasah sendiri adalah gitu di tempat kerja saya itu ada kejadian yang menyeramkan semacam horor gitu. Ada Pak? Ada. Nah, pengalaman ya bagi Bapak itu pasti tentunya itu pengalaman yang menyeramkan ya Pak ya. Pengalaman menyeramkan apa Pak yang Bapak hadapi? Kan tempat saya kerja kan itu apa daerahnya kan lokasinya apa perkantoran yang dulunya awalnya kan hutan ini ya, karet ya, kebun karet dulu. Oh, dulu hutan karet ya, Pak. Iya, dibangun. Terus ditinggal lama juga, mungkin perusahaannya tidak berjalan. Terus dibeli sama perusahaan baru ditempatin gitu. Nah, pas kan sekali jaga tuh ada 4 orang. Tempat 5 sama Danu saya. Belakang 2, di depan 2. Pas pertama saya jaga di situ di pos depan itu kan. Kira-kira jam 1 malam lah lewat. Saya lagi bikin kopi nih gitu kan. Lagi bikin kopi tiba-tiba ada suara dehem gitu. Keras itu dehemnya gitu kan. Cowok. Ya suara cowok. Suara cowok. Pas saya tengok-tengok kiri ternyata kan teman saya lagi keliling muter gitu. Lagi sendiri, saya cari ke belakang pos, ya Andri, ternyata nggak ada orang. Ah, saya sambil ngehilangin apa, rasa kaget, rasa ini juga, saya giniin aja. Ayo ngopi, keruhun sejauh tabek. Jadi nah, Bapak gitu. Menghibur diri ya? Ya, menghibur diri. Menghibur diri gitu, ya, karena udah telanjur takut, tapi mau teriak juga nggak mungkin ya Pak ya, jadi menghibur diri menghibur kayak diri gitu ya. Aja. Memang suaranya keras itu, pas menggema gitu lah. Lalu saya minum kopi santai lah. Gitu. Jadi suaranya kayak deket apa jauh? Kayak deket. Dikira teh ya teman saya bercanda gila gitu. Pas dicari teman saya ternyata kan memang lagi muter ke belakang gitu. Pengecekan kan kalau malam kan rutin gitu. Iya. Jadi memang itu bekas hutan karet ya Pak? Iya dulunya ya kebun karet lah dulunya kan. Mungkin awalnya saya tanya-tanya tuh setelah itu tanya-tanya ke yang lama di situ ternyata dulunya bekas apa pembuangan mayat yang tahun berapa tuh ada Petrus itu penembak misterius terus mayatnya dibuang ke situ ke kebun karet situ dulunya. Dulunya seperti itu Pak? Iya dulunya dan katanya. Dan banyak pada saat itu mayat-mayat yang dibawa dengar ceritanya seperti itu? Ya banyak juga dulu, saya kan kata yang udah lama di situ ya. Jadi senior lah itu, ya, senior yang sebelum udah jadi, tua ini? Sebelum jadi gedung itu. Oh jadi sejarahnya seperti itu ya Pak ya? Nah selain dari dehem-deheman itu, apa ada penampakan? Atau ada teman Bapak yang melihat atau ada gerakan-gerakan lain Pak? Ya kalau diceritakan banyak juga sih. Pertama cerita saya dong, kan cerita dong Pak, cerita Pak. Cerita dong Pak atuh Pak. Ternyata saya enggak ini ya. Enggak percayalah kalau enggak ngelihat sendiri kan. Awalnya yang pertama itu kan yang kopi itu suara dehem itu kan. Nah, pas malam-malam berikutnya kan saya ngobrol-ngobrol sama yang lama. Ini kalau baru jaga di sini ya seperti itu yang diterangkan, suara dehem, kadang suara apa gaduh gitu. Seperti pasar katanya. Suara-suara aja, terus yang terakhir itu suara apa ya seperti benda jatuh. Gitu. Terus kalau misalkan yang lain ada penampakan yang ini apa? Bergelayut gitu Bu, kayak pocong itu. Kan depan-depan perkantor-kantor saya kan ada itu Bu apa? Semacam danau buatan, kolam lah katakan. Di situ juga kan katanya sih ada penggegehnya lah kata orang sini mah. Yang menghuni, itu apa? Yang menghuni itu kolam di itu. Di danau itu. Danau itu. Ya kan ada apa angsa ya, ada angsanya. Kalau suara malam-malam ada bunyi angsa tuh, biasanya suka keluar tuh, ada penampakan.
angsa. Iya, angsa. Binatang angsa ya. Angsa, angsa apa namanya? Emang, soang lah. Iya, kata emang emang sengaja ditaruh di situ. Iya. Oh, jadi kalau dia malam-malam bunyi? Iya, bunyi. Bunyi keras-keras gitu bunyi suaranya kan. Hmm. Katanya sih ada penampakan gitu. Dari kolam itu. Saya sih baru dengar ya. Dari teman saya yang pernah ngelihat katanya apa? Kayak semacam pakai kebaya gitu, kebaya. Perempuan wujudnya kayak kebaya. Oh, kalau saya pribadi yang lihat dengan mata kepala sendiri pernah itu tahun berapa ya 2010 kalau enggak salah. Itu wujudnya ini saya lagi keliling nih Bu, keliling. Kebetulan berdua kan tanya keliling. Teman saya ke toilet dulu. Ya udah saya keliling kan kalau pekat di perkantoran gitu kan udah biasa enggak ini ya. Enggak ada biasalah gitu. Muter. Pas ada pohon apa namanya? Bukan pohon beringin apa ya tuh? Cerme itu, pohon cerme. Pas saya ada kayak orang itu Bu apa? Lagi duduk ini jongkok. Cuman pakai sarung, sarung warnanya kotak-kotak hitam itu kan. Di mata saya kan begitu. Takutnya ada orang niat jahat. Saya samperin aja. Pak, Pak, lagi ngapain, Pak? Pak, diem gitu. Diem. Tapi memang perasaan hawa-hawa apa? Hawa dunia sama itu lain kan. Udah kerasa. Bapak udah merasakan. Udah merasakan udah gitu. Udah mulai merasakan. Tapi saya sebagai security kan enggak inilah gitu biasa. Saya pas saya mau pegang itu yang kelihatan jongkok begini kan pakai sarung gitu. Sarung begini ya, pakai ya, sarung. Iya gitu. Ha. Sampingnya kalau orang Sunda mah samping poleng lah yang kotak-kotak hitam-hitam itu. Pas saya mau pegang gini langsung berubah besar, Bu. Ya Allah. Sambil ini apa? Duh, jadi saya merinding nih. Ih, saya juga. Soalnya benar-benar saya alami ini. Nah. Tahun 2010 saya masih ingat itu. Terus pas apa namanya? Pas pegang jadi besar kan menggeram gitu ya. Gitu. Hah? Saya nggak ngomong apa, saya diem aja gini, apa terpana apa gimana lah, bengong gitu. Diem aja begini, masih besar, besar. Kelihatannya kayak berbulu, tapi apa namanya, ukuran matanya nggak terlalu ini ya, nggak jelas tuh. Cuman hitam, tinggi banget gitu. Bukan ukuran manusia berarti ya, Pak ya? Saya bukan. Ketutup, saya nggak ngomong apa-apa, bengong, nggak nyadar, gini aja gitu kan. Shock, Bapak. Pas, apa namanya, teman saya kan nyari nih, pakai senter gitu. Pas di senter, sun senternya itu agak terang gitu. Yang kayak lampu kodok, gitu, lampu tembak. Hilang itu Bu langsung. Itu yang besar itu hitam. Pas gitu kan saya langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Udah nulis itu, saya bengong, banyak bengong. Kenapa baru-baru kali itu lihat langsung, secara langsung gitu. Shock ya Pak ya? Iya, shock itu. Berarti bener. Kayak sejenis genderuwo ya Pak? Iya, semacam genderuwo. Itu di dekat yang kolam di belakang, itu? Di belakang, bukan. Kalau kolamnya di depan nih, di sana. Di depannya. Agak jauh sih. Ada kolam, macam kolam lah. Ini di belakang, di pinggir. Di pinggir apa, kantor dekat. Kan ada musola. Sebelah kanan ini, sebelah kirinya, Pak. Pohon cerme. Pohon cerme ya? Oh, jadi Bapak pikir ya wajar kalau Bapak curiga. Pakai telungkupan iya, gitu, sarung. Dikira saya orang itu. Ngapain? Padahal, kayak begitu, iya. Ya kan Pak ya? Iya. Ya wajar kalau Bapak tegur kan, takutnya yeah. Kenapa-kenapa gitu gimana. Ternyata pas Bapak tegur, plak langsung. Dia langsung berubah tinggi Bu, Masya Allah kata saya. Itu langsung gak sadar, saya bengong gini berdiri. Liatin itu. Satu meteran ada Pak? Ubal lebih itu Bu. Lebih? Lebih sepohon apa ya, duren lah kalau ini. Astagfirullahaladzim, besar itu Pak. Bapak kuat ya? Ya saya gak antara sadar gak sadar gitu. Shock tapi Pak, tersima shock. Bapak. Iya tersima itu. Tersima teh kalau bahasa orang Sunda teh. Iya tersima. Setelah kejadian itu saya banyak diem katanya. Sure. Jangan ditemuin lagi lah gitu maksudnya kalau penampakan secara langsung. Kalau suara-suara enggak apa-apa. Seringlah suara-suara. Oh, suara-suara mah biasa ya, Pak ya biasa. Istilahnya. Suara keran bunyi gitu kan. Ternyata pasti lihat enggak ada yang ini gitu kan airnya. Sering gitu. Kalau suara apa? Orang kayak nyapu gitu udah biasa lah. Jadi pengalaman Pak Heri yang paling tidak terlupakan itu ya tadi ya, itu yang kayak benar itu Bu. Iya, ketika Bapak menegur disangkain manusia biasa karena pakai sarung telungkup gitu, ternyata pas ditegur berubah menjadi sosok yang sangat besar. Memang tidak mengganggu sih ya, tapi ya kebetulan aja dia juga kaget kan ketemu gitu sama saya gitu mungkin. Mungkin mungkin kalau karena Bapak negor dia balik ada apa gitu kali ya, bahasanya seperti sebenarnya itu. Dia juga katanya sih kaget dia juga ketemu manusia gitu, ketemu gitu kan. Iya katanya seperti itu kalau dengar cerita Pak, dia juga apes kalau iya. Apes juga kalau itu manusia juga Pak. Iya.
Tapi jauh sekali bedanya dari dia kayak orang kecil gitu, pendek gitu, ketika berbalik iya, langsung besar. Langsung besar itu, Bu. Ngegramnya itu serem, Bu. Getar, gitu ya. Udahlah. Saya ngebilang apa langsung bengong gini gitu. Pas saya mau pegang gini kan enggak kepegang ya, apa ya namanya? Belum sampai Bapak megang gitu ya. Udah besar gitu. Tapi kan enggak keraba sih, memang dia kan halus sekali. Iya. Enggak sampai kesentuh gini, tapi udah gini besar. Gitu. Memang hawa dunia sama alam. Oh, Bapak merasakan. Ketika beda, Bapak kayak gitu, Bapak udah merasakan tuh udah beda tuh. Iya, apa ya, dingin gimana lah gitu. Hawanya ya. Yang kalau hawa dunia kan kerasa ya hangat lah, masa hangat gitu. Pas teman saya muter gitu keliling, pas di center. Ngapain lo di situ, kan bilang gitu. Berdiri bengong. Bengong ngelihat. Bengong ada itu, gua gede. Ah, lu mah bisa aja. Gitu kan. Tapi untung pas saat itu teman Bapak hadir. Iya, Bu. Kan dia tadinya ke toilet dulu, saya kan karena udah biasa, enggak apa-apa lah gitu. Pengecekan kan biasanya suka pengecekan sering-sering. Tahun berapa itu tadi, Pak? Tahun 2010, Bu. Berarti enggak tahun-tahun zaman dulu banget dong, Pak. Enggak terlalu tua sekali tahunnya, Pak ya. Iya. Itu mungkin yang karena gedungnya kan saya kan masuk 2008-an ya. Di situ. Jadi kalau gedungnya memang tahun 2000 berapa lah gitu kan. Saya kerja di situ kan memang perusahaan yang baru beli dia juga gitu, dari perusahaan orang yang apa namanya? Enggak berjalan itu. Berarti Bapak cukup lama ya kerja di situ ya, Pak ya? Iya, lama juga. Dari tahun 2008 berarti ya. 2008 sampai 2021 ya, Bapak? Iya. Udah sangat senior sekali di lokasi situ ya, Pak ya. Ya itu aja, Bu. Kalau misalkan suara-suara mah orang mungkin udah pernah lah merasakan yang mengalami yes, gitu. Ya. Tapi kalau hal-hal yang langsung kita ketemu lihat sejarah. Saat itu Bapak udah berkeluarga belum? Belum kan? Belum ya. Belum. Mungkin kalau udah berkeluarga pulang cerita sama istri, kok istri takut, Pak. Oh iya, 2000 itu mah udah tuh, Bu, 2010. Udah. Kita kan nikah tahun 98. Udah berarti ya. Bapak cerita dengan orang yang di rumah? Enggak, Bu. Sangat enggak pernah, paling ke teman-teman aja. Paling kalau di rumah cuman gini aja. Kenapa bengong? Gitu ya. Bah, biasa tempat kerja. Lihat hal yang aneh. Ah, cuma udah biasa. Entah juga udah kenal. Kita kan sebagai pengaman yang mengamankan buat niat jahat, gitu aja katanya. Sarannya gitu, ya udah saya diam. Oh, kata istri di rumah ya. Seperti itu. Oh, dia memberikan hiburan kepada suaminya gitu ya. Iya, niatnya mengamankan, enggak ngeganggu dia. Mm-hmm. Ya udah. Tapi itu menurut saya tuh serem, Pak. Serem pengalaman ya, Bapak ya. Karena ekspektasi kita kan dia manusia, kita tegur. Iya. Kita enggak berpikiran apa-apa, tapi ternyata dia melakukan perubahan fisik dan dengan geraman Bapak enggak pingsan aja tuh udah syukur sekali. Itu menurut saya tuh sangat serem, Pak. Jadi dikiranya orang itu pakai sarung apa yang ya poleng lah, kalau orang Sunda sempung poleng kan, yang kotak-kotak hitam apa namanya, kayak papan catur gitu kan. Diginiin, Bu, apa? Dikelungkupin kayak orang itu, kayak orang ronda ya, gitu orang ya. Orang jongkok gitu, kira-kira. Pas itu aja, pas saya datengin, saya sapa, diem aja. Pas saya pegang, langsung berubah besar. Saya bengong langsung begini, berdiri. Oh, ini tinggi gede banget, ya. 2 meter kali ada kali itu. Gitu. Lebih, 2 meter lebih lah. Oh. Pokoknya setinggi pohon lah, gitu. Pohon yang besar, nggak terlalu besar sih. Apa. Ya, tinggi lah. Ya, pohon-pohon zaman dulu kan, pohon cermai gitu kan besar, gitu. Pak. Itu udah, itu serem banget, Pak, beneran itu. Iya, makanya saya sering bengong itu di situ, tapi lama-lama udah biasa, enggak lah. Tapi Bapak selama ini, sekarang tugas ini masih suka lewat situ? Iya, masih, Bu, masih di situ. Tapi mungkin karena udah kenal ya, apa ya, yang tinggal di situnya, penghuni itunya, enggak pernah terjadi hal begitu lagi. Karena udah cukup kenal Bapak, banyak. Udah cukup itu ya, perkenalan kali, iya, Pak. Iya, perkenalan. Kalau bahasanya manusia itu perkenalan gitu, oh udah tahu ini si ini gitu kan, Pak ya. Tapi ya memang tuh luar biasa. Baiklah pemirsa, kiamat itu adalah pengalaman dari Bapak Heri. Ya sangat-sangat, kalau saya jadi Bapak Heri itu belum tentu kuat ya. Karena melihat yang ekspektasi kita tadinya itu adalah manusia, ternyata ketika ingin ditegur berubah menjadi makhluk yang sangat besar dan berbulu. Tingginya lebih dari 2 meter seperti yang Pak Heri ceritakan kepada saya.
Dan makhluk-makhluk tersebut memang ada di sekitar kita dan tentunya bisa kita bentengi dengan keimanan. Pemirsa Kiamat, untuk episode kali ini saya tutup dulu. Namun, tunggu dalam episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak ya. Ya, Bu.